Welcome back to Come in. Makan segmen olahraga juga bisa fun. Yo. Ganang bugar. Hey. Apa kabar Imam Prima? Yo. Ganang bugar. Dah. Ini makanya buat orang-orang yang sibuk harus lihat segmen ini ya. Biar sempetin waktu untuk olahraga gitu. Benar, karena walaupun, olahraga bisa fun. Betul, walaupun diet, diet mayo atau apapun itu harus dibarengin sama olahraga. Iya, diet diet mayo ke Manado itu percuma. Jadi buat kamu yang sedang menyaksikan ini, boleh mention ke @pendekarsaksofon atau @damesnababan. Bilang, bro, percuma bro. Coba dilihat tuh, Dame lagi gak ada kan? Iya. Dia lagi di opname. Opname di Manado. Infusnya isinya dabu-dabu, Pak. Iya, aduh. Gak kuat dia diet mayonya ya. Oke, gak baiklah. Kuat. Ya, ini selain yang berikut ini, selain disibukkan menjadi seorang ibu, wanita ini juga sempat melakukan beberapa gerakan olahraga. Mari kita lihat. Wow. Boleh dicoba, boleh dicoba. Jadi untuk ibu-ibu yang ngerasa, aduh gue gak, gue jadi gendut nih, ngerawat anak gitu, enggak. Ya itu, olahraga sama anak itu juga bisa. Kan? Bisa, gitu, gitu ya. Dan juga misalnya nih ya, ada seorang bapak. Bapak? Bapak bisa ngajak anaknya untuk olahraga bareng juga. Gitu loh, Pak. Seperti? Yang satu ini. Nih, Pak. Keren. Pusa bareng. Yuk. Aduh, aduh, aduh. Ada. Anaknya ngapain? Iya. Eh, bangun. Iya. Ah, gemes banget. Iya, bangun. Iya. Itu lumayan loh olahraganya. Iya, benar. Buat, iya, anaknya pinter. Bisa push up dia. Wah. So sweet. Tapi ternyata... Punya anak dong, Nang. Iya, tadi. Iya. Nanti. Udah waktunya ya dia? Nanti dulu. Tetapi selain sama anggota keluarga, sama hewan peliharaan itu juga enak untuk olahraga bersama. Iya, iya. Training with your pet. Iya. 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 Wih. Yups. What? Scoot. Asik. Yuts. Core-nya bagus juga nih, anjing. Asli, asli, Pak. Apa nih nama gerakannya apa tuh namanya, Pak? Tahu deh gue. Itu dia pokoknya. Lo kan tahu lah, lo kan danang bugar. Gak begitu dong. Saudagar kan. Tuh bisa tuh, bisa olahraga sama anjing. Betul. Iya. Jadi sama ayah bisa, sama ibu bisa, sama binatang Bubuk peliharaan bisa. Juga bisa. Tapi tadi kan lihat ada yang push up kan ya, sama bayi. Tapi ternyata anjing juga bisa diajak push up. Coba kita lihat nih, anjingnya pinter. Hut, yuk. Oke okay, bos, hut. Yup. Salah, kenapa dia? Kok ke belakang dia? Iya. Yeah. Benar. Iya. Yeah. Yeah. Oh, jadinya gemes lucu, ya. Lucu. Walaupun mengangkat beban yang berat, bukan berarti dia tidak bisa sambil senam. Bahkan joget itu bisa seperti yang satu ini. Wis. Oh, it's sedang. Hey, ya. Gila. Ya. Gila semangat banget ya anak. Dia lebih nggak bisa berhenti, Pak. Mantul terus soalnya. Dia nggak bisa berhenti dia. Tolong Bu, tolong Bu. Wow. Itu six-packnya sampai punggung, Pak. Iya dia. Keren banget, Pak. Akan main. Iya. Dia. Walaupun angkat beban itu kan berat ya? Berat, Pak. Tetapi mungkin bisa dikombain dengan sesuatu yang lebih menyenangkan gitu. Tapi angkat beban tau gak, Pak, yang lebih berat lagi dari angkat beban? Angkat apa? Angkat babon. Aduh. Karena nangkapnya aja susah. Iya. Tau gak yang lebih berat lagi? Apa? Angkat beban masa lalu, Nang. Weh. Tunggu deh. Emang masa lalu beban? Yo. Masa lalu tuh disimpan aja kali, Pak. Iya. Ya, kita lihat mungkin bisa dikombain ya kalau angkat beban dengan joget yang satu ini.
Gila. Gak sanggup saya itu mah. Agung Hercules nangis sih. Parah. Iya, iya, iya. Tapi kan saya sejujurnya Pak ya, saya gak begitu peduli sama yang tadi-tadi Pak. Saya pengen lihat senam paling terkini gitu Pak. Ya dudut-dudut ya? Iya. Iya Pak. Aduh, gue sudah meregangkan diri nih. Stretching dulu. Ayo, Pak. Senam apa sih? Hah? Senam apa? Senam Senayan, Pak. Orang-orang tuh pada nanya, maksud Senayan itu apa? Ya, lu lah cerita lah. Jadi memang kita menciptakan senam Senayan ini supaya dipakai di Senayan. Oh. Buat orang para car free day. Can you believe? Gitu. Oke, Mama Zato. Iya, Nak. Iya. Halo, Mama. Iya, yuk. Senayan like you? Iya. Remix. Iya. Let's go. Kita senam dulu. Ini. Pak. Pak. Apa? Senam sendirian gak enak, Pak, gua. Gue mau manggil dulu nih. Wih, sedap. Permisi, nona-nona. Ya ampun, ada legenda lo di sini lo. Silakan. Boleh, Pak. Silakan. Non. Nah, lu lawan, Pak. Lu lawan, Pak. Wah. Pak Darto lawan Rajan yang senang. Hah? Lu lawan, Pak. Eh, tepuk tangan lu buat Non Vicky Burki dulu lah. Tadi saya ketemu di depan mau nyapa nggak enak. Kok gua nggak tahu nih? Hah? Bapak nggak tahu? Saya juga baru tahu. Tapi ini luar biasa nih. Gua selalu nonton di parah banget tiap pagi. Iya, gua merindu gua. Iya, iya. Kita mimpinya bareng ya. Aduh. Pak, ayo dong Pak. Let's go. Ayo Pak. Oke. Okay. Pak, ayo Pak. Ayo, elu yang mimpin Pak. Sai. Ayo Pak. Ayo Pak. Iya, Om, Tante Vicky gimana? Iya. Oh, hai. Iya, iya. Wah, rame Pak. Smile face ya. Iya. Smile baby smile. Oke, siap ya, guys. Ke atas. Ke kiri. Sudah siap ya? Smile.
Kira-kira sebagai seorang instruktur senayan yang profesional, itu tadi gimana? Instruktur senayan gimana sih? Instruktur senayan. Instruktur senayan mas saya ya? Iya. Instruktur pole dance. Iya, itu kira-kira bisa dijelaskan filosofi dan maksud daripada gerakan-gerakan itu tadi. Ya, maksudnya Miki senang juga ngelihat gerakan ini karena gerakannya simple. Semua orang bisa ngelakuin. Betul. Tapi bermanfaat buat banyak otot. Oh iya, seperti gini. Kan bukan cuma asal sekedar ngangkat tangan, tapi bagus untuk ini. Menarik triceps biar enggak gelembiar-gelembiar. Ini juga ya bagian-bagian otot sini ya. Tapi ini juga pinggangnya di pakai otot pinggangnya, bokong juga. Okay. Kayak tadi pertama squat. Nah, enggak boleh cuma gini tapi harus nunggi. Nunggi. Bagus, biar enggak tepos. Gitu, bagus. Dan juga olahraga muka. Jadi muka enggak boleh lempeng. Gitu. Oke. Nah, jadi enggak boleh keriput. Jadi dari ujung kepala sampai ujung jempol kaki semua bekerja. Jadi lo kan gak usah itu, kayak saya pantir lagi pak. Ini misalnya. Ini tadi, yo, ha. Hup, nah tangannya harus hup, bawah full. Ya, ke bawah juga lurus. Ya, gitu. Ya, cakep gitu kan. Oh, yang terakhir itu. Bahu. Bahu ya. Jelas, ya. Kalau gini untuk apa? Untuk oblik. Biar isinya nggak banyak. Oh ininya. Senam-senam. Lumayan kan? Lumayan ini. Mos-mosan juga. Mos-mosan ini. Mos-mosan ya. Cakep itu pak. Oke. Bagus. Baiklah kalau gitu. Terima kasih untuk Vicky Morge. Non Vicky. Ya. Tadi itu masih bersemangat sekali melakukan ini setiap hari atau gimana sih Non? Ya kalau olahraga itu bukan sekedar cuman ikut-ikutan, tapi kita sudah harus, apalagi zaman sekarang, udah memang harus sadar itu sebuah kebutuhan. Jadi seperti kita gaya hidup makan, ya? Minum, bernapas, kan itu udah bukan kita harus atau kita enggak, tapi memang itu adalah kebiasaan kita ya kan, dan kebutuhan kita sehari-hari. Supaya apa? Supaya sehat. Betul. Supaya awet muda. Iya benar. Gak berubahnya begini-begini aja dari dulu ya. Dari zaman dulu matrasnya masih hijau muda. Di taman-taman itu kan, rumput-rumput. Asli. Pinggir kolam renang, ya. Wah, luar biasa sekali lagi. Vicky Morge! Okay. Saat lagi ada Yasmin Wild Blood, jadi boleh ditonton The Comment. Yo! Senayan lagi. Yang kamu suka binatang apa? Binatang anjing. Kamu suka anjing? Suka. Eh ayo, kalau kita suka kamu gitu dong. Biasanya kalau misalnya kamu masih single ya. Kamu suka anjing? Suka. Aku suka kamu. Gara-gara itu ya.